lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke tempat pencarian kameramen yang super nyata ya. Dimana terakhir kali itu kita sudah banyak sekali menemukan teman-teman kameramen yang hilang. Kali ini saya dapat informasi katanya sudah terdapat lokasi baru lagi yang harus kita cari nih, karakter-karakter kameramennya ya. Nah, kita bakalan coba telusuri satu-satu. Mudah-mudahan kita bisa melengkapi semuanya di tempat pencarian kameramen yang super nyata ini. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa, dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Hei, pasukan kameramen. Saya lihat-lihat kamu tambah malas aja sekarang mencari pasukan kameramen yang hilang. Mending kamu gabung aja sama tim Skibi di sana. Waduh. Maaf Pak Ketua Speakerman. Wah, saya ini bukan males nyari-nyari. Saya ini baru datang. Lagian teman-teman yang lain juga pasti baru datang. Mending kita bareng-bareng aja, pasti belum ada pergerakan itu. Gak ada pergerakan gimana? Gak lihat tuh teman kamu yang di sana sudah menemukan pasukan kamera woman yang hilang. Apa? Kamera woman yang hilang sudah ditemukan? Mana? Oh, beneran dong. Wih, di sini ada kamera woman. Wih, ini kalian menemukannya di mana nih? Saya juga mau tahu lah, ketinggalan saya nih. Makanya kalau baru datang itu cari saya, jangan pelangak-pelongok di situ, jadinya ketinggalan. Ayo sini saya bantu mencari kamera woman. Waduh, siap Pak Ketua Speakerman. Wah, asik nih dibantu. Ya udah, ini kita kemana dulu nih pertama-tama nih? Pertama-tama itu kamu aktifkan dulu misinya, baru kita ke industrial. Oh iya, hampir lupa misinya. Oke, kamera woman ya. Nah, ini dia bosku. Kita bakalan coba start kamera woman. Let's go. Baru kita teleport ke industrial. Oke, oke. Kita bakalan coba ganti karakter aja ya. Tuh, kita lihat nih karakter-karakter yang baru tuh banyak. Kamera woman, tuh Titan kameramen. Tuh, ada Bang Dafuk Secret Agent. Wah, terus ini apa nih? Pumpkin. Pumpkin Speakerman. Sama Jack O Titan. Begitu. Nanti kita cari juga ya nih. Limited soalnya, guys. Ya udah, kalau begitu pertama-tama kita bakalan coba pakai yang terakhir kali itu pelanggar kamera ya, kalau nggak salah ya. Lupa lagi saya, guys. Ya udah, kita pakai ini aja biar beda dikit ya. Let's go. Kita lari ke mana? Sini, ikut saya. Oh, ke sebelah sini. Oke, kita ikutin Pak Ketua nih. Oke, udah mentok nih Pak Ketua. Ini kita kemana lagi nih? Ini masuk dalam sini. Oh, masuk dalam sini. Oh, Pak Ketua bisa masuk. Rumah dulu. Gak bisa. Oke, ini kita ke dalam sini. Baru kita ke mana ini? Sini? Gak ada apa-apa ini. Nungguin. Oh, ini nih. Udah ketemu Pak Ketua nih. Oh, ketemu ya. Nah, udah ketemu nih. Oke, help kamera woman. Let's go. Set. Aha, ngobrol? Gak ngobrol. Oh, ini udah nih 1/2 ya. Tuh. 1/2 terus selanjutnya find replacement kamera. Waduh, ini di mana nih Pak Ketua? Oh, kita ke teleport ke hub. Hub. Oke, okay, let's go. Oke, okay, kita sudah teleport ke hub. Ini kemana nih Pak Ketua? Kamera woman. Ikuti kamera woman tuh. Oke, okay, ikuti kamera woman. Itu cepet banget kamera woman larinya. Ya ilah, nggak bisa ngejar kita. Oke, nggak apa-apa. Ini kita terus ke kiri. Oh, ini. Let's go. Terus kita kemana lagi nih? Lurus? Sebentar. Nih. Main lurus-lurus aja nih. Oh, ini. Oh, ini. Tuh, ada pintu tuh. Hah? Bisa masuk itu pintunya? Masuk. Oh, betulan masuk, guys. Nah, terus. Tuh, kamu klik tuh yang di atas itu yang warna biru. Ini yang warna biru ada dua nih. Yang di bawah apa yang di atas? Yang di atas. Yang di pojokan atas. Pojokan atas, bukan di meja. Bukan. Oh, mana pojokan atas? Oh, ini. Itu. Let's go. Oh, beneran dong, komplit. Yes. Let's go. Nah, coba keluar. Oh iya, iya, saya keluar nih. Ha, kita sudah menemukan kamera woman. Kita coba pakai dulu ya kamera woman. Ini saya penasaran nih dengan animasinya, apakah keren? Set, kita berubah. Apakah ada animasi tembakan? Tidak ada animasi tembakan ya, elah. Cuman pukul-pukul doang. Tuh. Ya, lumayan. Ya, tapi belum. Kan teman kita terselamatkan. Ya, ya, tuh. Wis, ini memang benar-benar realistik ya. Tuh lihat tuh, gaya jalannya, pakaiannya, tuh sama senjatanya pun, beh, gila.
Keren, keren. Ya udah, ini kita tunggu update animasinya aja sih ya. Oke, selanjutnya nih tugas kita apa nih Pak Ketua? Apakah kita mencari kamera Titan? Iya, harus cari kamera Titan lagi. Oke, sepertinya tugas kita agak berat ya. Kita aktifkan dulu misinya kamera Titan, guys. Nah, ini dia, langsung kita start ya. Oke, untuk mencari Titan kameramen, pertama-tama kita butuh mencari secret agent ya, si Bang Dafuk nih, kita cari nih. Ayo, ada yang tahu tempatnya? Yang bener, jangan sok tahu. Ini nih, saya dapat informasi dan bocorannya, tenang, kalian tinggal ikuti saya aja ya. Nah, pertama-tama kita ke sebelah sini guys ya, dari gedung kuning tempat kalian muncul, kita ke belakangnya, baru lurus ke sini nih. Ini kamera woman cepet banget larinya ya. Tuh. Daripada kameramen biasa lama, guys. Oke, setelah sampai sini nih mentok-mentok nih, kita ke kiri dikit. Nah, ayo sini-sini. Baru kita ke kanan sini. Nah, dari sini kalian tinggal lurus dan itu dia orangnya. Wah, halo Bang Dapuk. Buset, tinggi banget orangnya ya. Iya. Apa kita yang pendek ini? kita yang pendek ini mah. Oke, kita coba ngobrol dulu. Kita baca, why is this button not working? Kenapa tombolnya tidak berfungsi gitu kan? I need the help to apa? Of the camera Titan to repair it. Oh, dia butuh bantuan kita untuk memperbaiki kamera Titan ya, dan kita bakalan coba mencari part-partnya. Nih, langsung aja on it, bos. Nah, itu sudah 1/4 tuh misinya tuh. Wah. Nah, kalian kalau udah ngobrol, kita bakalan coba mencari Titan core-nya dulu ya, alias dadanya atau jantungnya dulu. Ayo sini. Kita bakalan coba teleport ke industrial. Oke, sudah teleport ke industrial, langsung aja kita ke belakang sini lagi ya, tempat kita mencari kamera woman, tapi kita lawan ini guys, arah gitu ya. Nah, kalau kamera woman ke kanan, kalau ini kita ke kiri. Kita ke kiri, langsung lompat sini. Hop, let's go. Ayo. Wah, ini semangat kita nih, soalnya nih apa? Kamera Titan ya. Titan gitu loh, teman kita yang hilang nih Titan, guys. Masa Titan hilang kita harus cari kan? Besar Titan mah. Oke, di sebelah sini nih guys skornya. Nah, tapi hati-hati karena setiap beberapa detik dia mengeluarkan api biru. Lihat tuh ya. Nah, kalau kayak gitu kita gosong terbakar. Oh no. Nah, jadi kita triknya nih harus deket-deket dulu, siap-siap ya nih. Sabar. Batasnya sampai mana sih? Oke, oh maju lagi, maju lagi. Sabar, sabar. Sebelah. Oh, jangan-jangan mundur-mundur. Jauh itu jaraknya tuh. Ntar kita ukur dulu jaraknya, guys. Oh, bisa maju lagi nih. Nah, dah, batas inilah nih ya. Nah, nanti pas dia aba-aba ya, pas aba-aba saya ya. Oke. Pas dia nyala lagi nih habis ini, pas mati baru kita lari ya, tuh. 2 3 lari. Kesini, pojokan, 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 pojokan. Cepat. Hop. Siapa? Selamat semuanya. Selamat. Oh, nih, tinggal deketin aja nih. Langsung pencet E. Mana E-nya ya? Tombol E. Oke guys, ternyata biar muncul tombol E-nya kita nggak boleh pakai yang kamera woman ya. Nih, baru muncul tombol E-nya nih. Tuh. Malu, dia malu sama cewek tuh. Iya, malu sama cewek deh ya. Oke, let's go, sudah dapat. Nah, habis itu kita bakalan coba teleport lagi ke hub ya. Coba. Nah, kita ke hub langsung. Alright. Nah, selanjutnya misinya tuh adalah find kamera Titan Head. Nah, kita cari kepalanya nih. Wah, kepalanya tuh gampang. Sebelah sini. Ayo ikutin saya nih. Tuh. Di sebelah sini nih. Di sini kayak ada apa sih nih? Kedai ya, toko. Nah, tuh tempat makan. Warung. Warung lah pokoknya tuh. Oke, ayo sini masuk sini. Nih, pintunya di belakang nih ya. Nah, kepalanya tuh ini nih katanya nih. Nih. Nggak bisa pakai kamera woman. Lupa. Ya ampun. Harus ganti dulu guys nih. Kita pakai pelanggar aja lah. Pelanggar juga cepet kok larinya. Nah, baru kita naik sini tuh ya. Aduh, naik di atas kompor dulu nih baru bisa nih. Nah, ini dia. Set. Dapat. Ini misi ketiganya easy lah ya. Pokoknya di hub tuh kalian cari aja nih kayak kedai-kedai gini di atas pojokan gini tuh ada kamera tuh ya. Selanjutnya kalian harus membutuhkan karakter yang bisa terbang. Nah, ini nih. Oke. Siapa yang mau pakai Titan, siapa yang mau pakai heli ya? Tuh. Oh, ini Titan. Oke, Pak Ketua mau pakai apa? Titan juga.
Saya pakai Heli ada nggak? Heli. Ini kali ya? Speaker Heli nih, biar saya Heli nih. Heli ada nih. Ah. Oke. Okay. Next kita harus ke gedung kuning ini nih. Nih, sini. Ikutin saya nih. Ini saya yang Heli juga nih. Ayo. Ikutin saya. Woi, Titan, jangan lompat-lompat. Sini. Nah. Pertama-tama kita bakalan coba sini, kita terbang dulu ya. Hop. Gimana sih terbangnya? Lompat. Oh, nih, lompat sekali baru tahan. Oke, dari gedung kuning ini yang dekat warung tadi, nah, kita harus menelusuri jalan ini nih. Let's go. Nah, di sini kan ada gedung-gedung kecil nih. Posisinya tuh ada di sini nih. Tuh, kelihatan enggak nih? Nih. Tuh. Waduh. Di atas itu. Caranya kita ke sini dulu. Aha, baru kita lompat lagi, guys. Hop. Let's go. Nah, baru kita berubah menjadi karakter kecil. Nih ya. Hop. Nah, sampai sini. Ayo. Lompat dulu, terbang dulu sini. Bisa itu. Nih, saya ambil dulu ya. Kita ambil dulu kamera sampingnya. Akhirnya. Yuhu, dapat komplit. Woi, Titan berubah dulu jadi kecil. Oke, kita bakalan coba lihat karakternya. Buset, udah dipakai duluan. Wih. Gokil. Coba ya kita pakai sendiri ya. Nah, kita pakai dulu. Set. Ini kalau nggak salah cuma bisa pakai 2 Titan. Kamera Titan. Coba. Kayaknya cuma bisa pakai 2 deh. Oh, bisa 3. Bisa. Wah, hebat. Udah gila. Update nih, Bos. Gila. Tapi ada jetpack ya? Nggak ada jetpack. Ya ilah. Ini apa yang di punggungnya ini? Cuman tas biasa doang. Waduh. Ya ampun, tinju-tinju pun apa core-nya pun nggak bisa ini. Oh, tapi kenceng larinya tuh. Tuh. Kenceng larinya tuh. Cuman modal lompat doang ini mah, kita obi-obi parkour di gedung ya. Tuh. Tapi ya udahlah, yang penting kita sudah mendapatkan teman kita, Titan Kameramen yang hilang. Kalau begitu, kita bakalan coba selanjutnya misi apa lagi ya? Saya penasaran sama ini nggak sih? Itu masih ada nggak sih ya yang apa? Speakerman itu nggak ada ya? Speakerman apaan? Itu speakerman yang pumpkin. Nggak ada kayaknya nih. Tinggal secret agent. Waduh, sama kamera streeder yang belum ya. Oke, secret agent dulu lah. Oke, kita baca misinya apa aja. Find the agent button. Kita harus mencari tombol si agen ya. Ya udah, kalau begitu kita coba cari dulu lokasinya ya. Oke, untuk progresnya nih, Pak Ketua tahu nggak? Pasti nggak tahu kan? Hah? Nggak tahu, ngandalin kamu aja sekarang nih. Hah, tadi marah-marahin saya, sekarang saya nih paling rajin nih. Iya. Oke, untuk menemukan tombolnya itu kita harus teleport ke industrial ya. Oke, di industrial ini kalian tuh tetap harus membutuhkan karakter terbang ataupun karakter yang bisa lompat tinggi. Nah, kebetulan yang baru dong. Set, boom. Ayo. Kita bakalan coba ke gedung ini nih. Nih, sebelah sini. Ikutin saya. Nah, gedung ini, set. Tuh ya, guys ya. Nih, kalau kalian mau tahu tuh gedungnya tuh di depan yang pabrik warna merah atau apa sih ini pokoknya nih. Nah, ini kita harus berubah jadi kecil lagi nih kalau di atas ini. Aduh. Iya, biar supaya ini bisa ngambil tombolnya. Nih, jadi kamera biasa aja lah ya. Set. Nah, let's go. Nih, tombolnya tuh ada di pojokan ini nih, nyempil nih. Lihat. Tuh. Sabar, gantian kita ambil dulu nih. Set. Bisa enggak bareng-bareng nih sebelah sini? Set. Oke, selanjutnya. Nah, ini guys yang agak ribet ya. Kita harus bermain sebanyak 2 jam. Oh no. Tuh, sudah dihitung tuh per detiknya ya. Seri 7200 detik dong. Oke, ya enggak apa-apa lah ya. Nah, sambil kita menunggu ini, gimana kalau kita beli karakter yang pumpkin-pumpkin enggak sih? Coba lihat nih, beli. Beli karena sudah enggak ada misinya, guys. Ini bisa dibeli rupanya ya, unlock now ya. Nah, enggak apa-apa lah, kita keluar Robux untuk yang ketinggalan kita ya. Oke, let's go. Kita beli. Nah, baru kita pakai. Ini dia. Set. Mana sih? Ah, check more. Set. Yuhu. Tuh. Keren.
Oke, let's go. Tuh ada efek-efek ininya ya, ghostnya di kepalanya tuh. Keren nggak? Oke, di sini ada skillnya. Oh, ada dua skillnya. Vanish apaan, Vanish? Woi. Kelihatan ini? Kelihatan tuh. Bahaya. Wow. Hebat. Cepet banget ya. Memang kalau robot nggak ada lawan. Nggak ada lawan nih ya. Nih, ayo kita coba turun nih. Kita coba kecepatannya dari ujung ke ujung ya. Ayo. Kenceng banget guys. Bisa vanish gitu ya. Nih, saya coba dari tengah sini ke ujung tempat awal kita ini ya. Nih, let's go. Kita berubah lagi. Cuhup. Wah, tungguin. Kenceng nggak? Bisa nggak ngejar? Nggak bisa ya? Kayak ular. Nggak bisa ngejar kan? Wah, gila kenceng banget. Kalah kamera woman larinya. Oke. Wih, gimana yang Titan ya? Wow, lebih serem lagi tuh. Beli. Kita beli guys. Gak apa-apa guys. Kita beli yang Titan nih. Unlock now. Let's go. Yang Titan ini ya, Speakerman cuman dikasih pumpkin aja kepalanya. Nih, Jack O Titan namanya. Oke, kita pakai. Wah. Set. Boom. Oke. Terus apa? String apa nih? Ada string. Lah, berubah jadi kecil. Wah, tapi lambat ya jadinya. Tuh, sering lagi. Oh, bisa kecil besar kecil gitu ya. Oke. Bisa terbang nggak? Bisa dong, tuh lihat tuh apinya hijau. Wah, gokil nih. Coba kita jadi kecil tapi kita terbang ya. Set. Eh, kok nggak bisa lagi sih? Oh, nah ini udah nih. Tuh bisa terbang nih. Hop. Wah, tetap aja tinggi terbangnya tuh. Gila. Ada efek-efek sound Halloween-nya guys ya. Oke, cuman dari bentukan ya nggak beda jauh dari Speakerman sih. Cuman ada kepala labu sama jaring laba-laba di speakernya, sama ada laba-laba hitam di speaker ininya ya, kanan kirinya tuh. Wah. Ya udah guys, nah ini berhubung kita sudah buka karakternya, kita tinggal tunggu ini aja sih ini. Apa namanya? Yang 2 jam ini. Ya udah guys ya. Sampai berjumpa di 2 jam ke depan. Let's go. 2 hours later. Oke, dikit lagi guys. 7150-an lagi ini menuju 7200 ya. Aduh, oi. Aduh. Wah, tuan Pak Ketua udah? Udah dong. Wah, oke. Coba pakai dulu lihat sebelum saya pakai. Oke, oh emang tinggi orangnya tuh. Tuh lihat tuh keren kan? Ya. Bede. Larinya kenceng nggak? Coba larinya. Oh, larinya. Kenceng. Wow. Oke, ini saya dikit lagi nih. 3, 2, 1, let's go. Hihihi. Akhirnya komplit ya. Coba kita pakai dulu nih secret agent nih. Nice. Bede. Wih, ada skill teleport dia ya? Ada. Ada pukul-pukul juga. Teleport, teleport gimana maksudnya? Coba. Cit. Teleport. Oh, ini. Ada panahnya. Terus kita ke mana ini? Sini. Pencet. Ke bawah. Ya elah. Itu gimana cara ngendaliinnya sih teleportnya tuh? Coba ke atas gedung bisa nggak ya? Hop, pakai lagi. Aha, kita ke atas gedung. Gimana cara pakainya coba? Pusing, guys. Duh, sekali lagi. Gak paham, guys. Ya. Kita ke atas warung. Coba. Oh, enggak itu. Oh, mungkin teleport ke tempat A ini ya. Nih, saya dari sini nih. Set. Ya, kita pencet lagi. Boom. Nah, gitu. Oke, gitu cara makainya guys ya. Ke tempat yang kita tandain. Misalnya nih, saya nanti pengen balik ke atas warung misalnya. Bisa enggak sih? Atas warung aja enggak bisa nih, kita lompat nih. Oke, udah. Nih, misalnya saya ke sini. Oke. Nih, saya tandain dulu tempatnya. Baru kita misalnya jalan-jalan kemana gitu kan, jauh. Tuh, baru kita teleport lagi. Balik lagi. Sing. Gitu. Udah sih. Udah semua kebuka guys ya, kecuali kamera strider. Kamera strider nanti aja lah guys ya.
Sepertinya petualangan kita sampai sini aja. Mudah-mudahan ada update baru lagi. Tapi ini saya belum menjelajahi karakter yang toilet ya. Kalau ada karakter toilet, kita bakalan coba cari-cari juga. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.